dapat 55 diamond, terus baby card sama kristal of aurora ya. Anjay. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas cara mendapatkan saldo Google Advisor gratis. Nah, jadi di sini adalah event dari Amerika ya. Jadi udah jelajah lagi saya ke Amerika gitu kan ya. Nah, jadi setelah kalian dapatkan saldo Google Advisor itu, jadi kalian nanti akan dapat namanya untuk top up diamond secara gratis, oke? Caranya gimana? Kalian tidak usah undang teman, tidak usah misalkan selesaikan misi dari aplikasi, tidak usah. Di sini eventnya itu langsung dari Amerika, oke? Nah, jadi sebelum masuk ke inti videonya, alangkah baiknya nih buat kalian yang belum top up diamond, bisa kalian top up diamond di John Store. Di situ recommended banget. Sayang semua proses, bang, bisa bayar via pulsa nggak? Untuk via pulsa masih belum tersedia ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan saldo Dana, GoPay, Oppo dan yang lainnya. Bisa kalian menggunakan bank, Alfamart dan Indomart, oke? Nah, jadi di sini kita akan membahas event di mana event ini kita bisa mendapatkan saldo Google Play secara gratis dari Amerika server. Oke. Jadi syaratnya yang pertama, kalian bisa menggunakan akun Gmail yang berada di Amerika. Cara buatnya gimana? Oke, untuk cara buatnya kalian bisa cek link di deskripsi video saya. Di situ akan saya taruh teman saya yang sudah bisa atau buat tutorial cara buat akun Amerikanya. Oke, di sini karena saya sudah punya akun Amerikanya dan caranya gimana untuk menukarkan saldo Google Play-nya, langsung aja kita ke inti videonya. Oke, teman-teman semuanya, jadi di sini kita sudah masuk di home screen HP saya. Oke, contoh untuk akun Google Play yang kalian pertama daftar. Jadi kalian bisa menggunakan akun Google Play baru, kalian cari aja ke Play Store. Nanti misalkan kalian sudah buat akun baru dan sudah buat akun barunya itu daerahnya di Amerika, kalian klik ke Play Store. Nah, jadi otomatis kalian ada 4 kali Play Coin. Di sini nanti akan ada Coin untuk kalian bisa tukarkan, oke? Nah, jadi untuk misinya kalian klik aja di sini ke menu ini, langsung ke Coin Pay. Nah, jadi Coin Pay saya udah dapat 152 Coin karena tadi saya menyelesaikan misi. Bang, itu untuk menyelesaikan misinya harus download aplikasi ya. Nah, ini adalah triknya. Jadi gini ya triknya ya. Kalian pencet aja yang dapatkan poin ini dan menginstal aplikasi, kalian dapat 5 poin. Jadi setiap minggu itu reset ya. Jadi misalkan setiap minggu ada install aplikasi dan terus kalian nanti akan setiap minggu ada eventnya lagi. Kalian klik aja Play Store ini, tunggu sampai selesai. Nah, jadi kalian bisa aja klik aja ini. Oke, jangan langsung kalian install. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Kita tunggu. Nah, jadi batalkan aja. Oke, setelah dibatalkan otomatis poinnya sudah masuk dan kita menyelesaikan satu lagi. Oke, masih ada 4 ya. Oke, kita langsung aja install. Kita tunggu sampai mendownloadnya kayak memproses download, kalian batalkan aja. Otomatis sudah dan sudah 162 poin. Oke. Nah, jadi kita langsung install lagi. Nah, jadi di sini saya akan menukarkan ya. Caranya kalian bisa tonton aja video ini sampai habis. Oke, kita batalkan lagi. Udah semua. Dapatkan 5 poin lagi, kita install lagi sampai selesai. Oke, kita tunggu. Nah, udah berarti ya. Berarti tadi ada 4 misi. Dikarenakan saya sudah lama bergabung di sini, jadi misinya itu cuma 5. Kalau kalian baru gabung, misinya makin banyak, oke? Di sini saya punya 172 koin, oke? Bang, cara nukarnya gimana? Oke, cara nukarnya kalian klik kegunakan sekarang. Kalian scroll ke bawah, kita tunggu. Scroll aja sampai kalian menemukan saldo Google Play. Nah, jadi ini tidak dipungut biaya ya event ini gratis kak bagi kalian yang bisa yang kalian udah punya akunnya Amerika. Dan buat akun Amerika itu mudah banget ya, semua bisa kalian buatkan akun Amerika. Oke, kita tunggu sampai scroll ke bawah. Mana ya Google Play itu, di mana sih? Bentar guys, aduh kelewat nih kayaknya nih, kelewat. Google Play, kita scroll ke bawah lagi, cari Google Play. Nah, kupon, bukan kupon ya. Oke, bentar. Nah, ini saldo Google Play ya. Dan
kalau kalian punya 1000 poin itu dapat 10 dolar, karena kan saya baru 100 dolar atau baru 1 dolar, kita klik aja sebesar 1 dolar dan klik gunakan poin. Jika kalian klik gunakan poin, nah jadi di sini saya akan masukkan dulu kata sandi. Oke, kalau kita klik di sini itu tidak bisa ya. Oke, kalian klik aja. Nah, jadi ini harus menggunakan VPN, oke. Nah, menggunakan VPN-nya gimana, Bang? Oke, kalian masuk aja ke satel VPN. Kita tunggu. Nah, di sini kalian klik aja yang tanda checklist ini. Seperti biasa kita menggunakan satel VPN. Klik ke protokol 2. Kalian cari namanya VPN-nya. Oh, belum. Bentar. United Status. Kita klik aja. United Status ada nggak ya? Kita coba. Takutnya ada di protokol 2. Kita cari. Oke, ada juga di protokol 1. Kita klik aja di protokol 2. Klik aja yang namanya United Status. Oke. Salah. Salah guys, salah. Bentar, United Status. Klik sambungkan. Nah, jadi untuk menukarnya kalian harus menggunakan VPN, oke? Dan setelah tunggu kita connect dulu. Nah, jika setelah connect kalian pergi lagi ke Play Store tadi. Oke. Klik yang 100 ini. Nah, kita otomatis loading dulu ya. Dan di sini kita tunggu sampai selesai loadingnya. Karena kita menggunakan VPN, terjadi kesalahan koneksi, versikan WiFi dan kuota aktif, oke. Kita tunggu lagi. Nah, di sini kita gunakan koin dan saya akan masukkan dulu sandinya, oke. Bentar ya, guys. Verifikasi. Oh, salah sandinya ya. Bentar, saya masukkan sandi dulu ya. Nah guys, tadi kan kita sudah menggunakan email dan kita sudah langsung masuk, terus masukkan kata sandi. Kalian klik lainnya aja karena sudah sukses. Nah, saldo Fly Anda sukses ditukar. Jadi saldo saya tinggal 72. Nah, ini gratis ada dari aplikasi yang tadi download, dan saldo download kalian batalkan, download kalian batalkan, dan banyak di sini ya untuk aplikasinya. Oke, di sini kita akan tukarkan lagi ke Mobile Legend, dan masuk Mobile Legend-nya kita akan tukarkan ke bundle yang ada di Mobile Legend. Langsung aja kita ke inti video. Oke, teman-teman, jadi di sini kita sudah masuk lagi di Mobile Legends bank-banknya. Kita akan tukarkan kode yang tadi, dan kita kan sudah tukarkan ke tadi ya. Jadi kode berbentuk langsung menukar. Jadi tidak berbentuk kode. Caranya gimana? Kalian klik aja di sini ada menu event apa? Kita klik aja ke menu Mobile Legend ini. Dan US berarti kita tadi bisa menukarkan yang mana ya? Kita tukar, oke, yang ini aja 0,99. Oke, kita tukarkan langsung aja beli dan klik satu kali. Oh, yang ini ya. Beli satu kali. Kita, nah udah, berarti kita punya saldo yang tadi kita tukarkan, beli dan klik satu kali. Dan setelah klik pembelian, otomatis pembayaran berhasil. Nah, kita udah beli ya. Widih, lumayan tuh kan, dapat 55 diamond, terus BP card sama Crystal of Aurora ya. Anjay, keren lah. Gratisan gitu kan, dari gratisan dapat juga gitu kan. Oke lah boy, kita langsung lumayan ya, dapat Crystal of Aurora juga kita ya. Hadiah top up juga kita dapat gitu kan. Nah, dapat 3 lagi. Oke, kita dapat Crystal of Aurora buat ngedraw yang skin Odette. Jadi kita langsung aja ke sini. Langsung kita draw. Lumayan dapat 20 secara gratis kan. Nah, oke, nggak apa-apa, kita lanjutin besok ya. Pokoknya kita akan draw lagi besok. Nah, gitu aja mungkin video dari saya. See you next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.